tempo dan juga alhamdulillah. Syedrolun anggota DPD RI asal Aceh Sudirman alias Haji Uma berkunjung ke Pengadilan Negeri Loksmawe. Haji Uma yang kemudian bertemu Ketua Pengadilan Negeri Loksmawe Teuku Syarafi membicarakan kasus hukum yang dialami Mursyidah. Haji Uma meminta adanya kebijakan dari pengadilan saat nanti memutuskan perkara yang dihadapi janda tiga anak asal Desa Menasah Masjid Kecamatan Muara II Loksmawe itu. Terlebih menurut Haji Uma Syedrolun, terdakwa Mursyidah merupakan warga miskin yang belum lama ini juga baru ditinggal suaminya yang meninggal dunia. Memberikan masukan-masukan, kita memberikan pandangan atas aspirasi masyarakat. Jadi kita harap dengan keputusannya besok itu, tentu yang pertama hukum ditegakkan dengan juga tidak mengabaikan histori daripada sejarah bagaimana kasus ini. Kemudian yang kedua dengan mengedepankan azas keadilan dan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Ada perkara yaitu atas nama terdakwa Mursyidah. Namun itu perkara itu ditangani oleh majelis yang diketuai oleh Pak Jamal Sana Hukum, anggota Pak Mutar Sana Hukum, Master Hukum, dan Mutar Hukum. Namun semua itu saya serahkan kepada majelis. Tapi saya selaku pimpinan telah menyarankan kepada seluruh hakim suatu perkara itu harus disidang berdasarkan azas betul-betul suatu keadilan. Yang salah tetap dihukum, yang tidak salah itu harus dibebaskan. Itu hanya bisa sampaikan kepada majelis. Namun saya tegaskan karena hukum itu tidak boleh dipolitisi dengan cara-cara lain. Karena kita ini lembaga yudikatif. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.